Assalamualaikum teman-teman. Nah, saat video ini diambil tuh pagi ya, pagi hari. Nah, ini aku dipanggil si kakak ya, ada dikasih sayur dan lain-lain. Nah, ini aku sekalian videoin deh, dia lagi masak sop ya. Itu pakai mentega dia numisnya, bawang merah, bawang putihnya gitu ya. Aku baru pertama nih lihat yang dioseng-oseng apa ya namanya ya ditumis gini, maksudnya biasanya aku bawang putihnya di ulek ya. Nah, ini juga ada tempe mau dibikin mendoan ya, cuman tempenya kecil-kecil. Nah, si kakak ini ngedukung banget kalau aku bikin video, malah dia yang sering kalau ngajak aku kemana-mana, videoin aja guys katanya. Makasih ya Kak Wahyu, Masya Allah. Jadi si kakak ini seorang perawat teman-teman ya, di salah satu klinik. Kliniknya lumayan gede sih di sini, tapi aku lupa namanya klinik apa gitu. Klinik dia di klinik bersalin ya perawatnya ya, dan udah senior dia. Nah, ini mau bikin tempe mendoan dulu, nanti mau makan bareng-bareng ya. Sederhana aja lauknya, tapi Masya Allah ya, kalau bareng-bareng nikmat sekali. Nah, ini sudah dicampur semuanya ya. Ya, kayak teman-teman masak sop gitu biasanya. Cuman aku baru tahu kalau ditumis pakai margarin ternyata lebih wangi gitu loh, wangi dan enak aja gitu ya. Pokoknya setiap orang punya resep masakan yang itulah, bebas lah pokoknya masing-masing ya. Nah, kita langsung lanjut ke malam harinya. Kita diajakin keluar jalan-jalan gitu ya. Kebetulan ada yang mau dibeli si kakak, dan kita ikut deh, disuruh ikut rame-rame, dan aku juga ada belanja sedikit ya. Terus pulangnya makan. Sederhana aja sih kita. Kita makannya juga di tempat yang ternyata murah tapi enak. Nah, nanti di sini bakal ada video yang real kehidupan emak-emak kalau belanja ya. Carinya yang murah, perbandingan-perbandingan harga. Jadi cari yang agak murah, yang agak ada-ada promonya gitu ya. Jadi biar hemat gitu. Kok kayak di Batam ya kata Gali. Oh, ini. Ya sanalah, di sini sepi kok. Kuasain aja. Hah? Enggak. Ini. Sayang baca. Oh iya ya. Sayuran. Ayo lah kakak nih. Pasha. Gali belum makan. Kak, ini nih aku pengen banget kak. Yang ayam bakar, cuman mahalnya kak. Ini kok keluar sih rambut aku? Rambutku keluar-keluar pula. Pas gali. Aku mau beli ini aja lah yang dadanya aja. Udah lama nggak pernah bikin. Murah. Oh, itu 14. Iya, sekalian aja lah. 13 ya. Kurang lah ya kan? 13. Kok mulai sih? Rendang. Nah, rendang. Apa tuh? Iya, aku. Aku ayam apa sapi sih? Enak sapi apa ayam? Royko, aku pakai ayam lah. Ini pakai apa nih kak? Apple aja udah campur itu. Air. Iya, jadi campur apa? Jadi tempe. Dua ribuan lah. Sebelah sana.
Mau dua? 27. Kakak dua? Satu? Hmm. Ush, lebih kak. Tengok kak. Oh. Uh-uh. Tapi aku suka ini. Del Monte. Iya. Soalnya murah. Nugget. Itu loh yang nugget itu loh. Mana sih? Cam. Gali, serius kamu yang itu rasanya Gali? Ah, biar sama lah. Nah, 10.000 itu kak. Ya Allah, kacang hitam. Kacang hitam. Itu isi 4.000 loh itu. Tapi kan yo ini yogurt itu minumannya. Ya, kan sama aja. Si Mori juga. Nah, ya udahlah beli yang itu tuh. Itu deh tuh. Ya udahlah sekali-sekali kek kata Gali. Ini kok lucu banget sih. Nah, lucu banget Soto. Nasinya berdua aja sama mami dek. Tadi kakak pesenin empat kan? Ah syukurlah. Mana soto? Makanlah dek, makan nasi dikit itu punya mami loh. Nih bagi dua anak nasinya. Kakak piringnya? Oh udah. Wah wajah baru guys. Jambak sama nenek. Iya sama nenek gitu. Gituin. Masih. Kan KTP-nya belum siap. Oke teman-teman, aku sudah sampai di rumah. Langsung sholat isya dulu. Mas Gali. Nah jadi belanjaan tadi nggak banyak tadi ya. Tadi pokoknya rencana cuman nemenin aja, cuman aku kan butuh pasta gigi, terus beli untuk yang mau dimasak juga, pengen beli apa ayam, dada ayam ya, kalau di hypermart kan lumayan nggak terlalu mahal lah gitu. Feli, nah ini juga sambil ngerjain tugas ya, sambil ngerjain tugas gitu. Besok kita insya Allah lanjut. Insya Allah kalau bisa sempat videoin, ya aku videoin gitu. Mau temenin si kakak ke pasar pagi ya teman-teman ya. Semoga lah bisa videoin lah walaupun sekilas gitu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi besok ya. Nih sambil temenin Gali ngerjain tugas ini loh. Aku gak paham, aduh. Persekutuan. Tuh, ada yang guru enggak yang nonton nih bunda-bunda? Kalau ada yang guru, DM aku aja di Instagram. Biar Gali diajarin maminya nih agak on maminya nih pelajaran ini nih. Anak-anak sekarang sama dulu beda banget. Sekarang itu ya Allah, susah-susah pelajarannya nih ha. Kayak gini-gini udah kayak pelajaran anak SMA. Aduh, nunggu ya Gali. Nah, dan ini aku belum sempet nih. Nah, ini tadi dada ayam ya. 21.000 apa ya? Ini ada beli tepung sasa. Nah, ini juga. Ini bapaknya Gali malah minta yang ini. Aduh, lumayan mahal ini. 20.000 apa ya tadi?
20.000 berapa ratus itu. Katanya ini seger sih memang. Tapi aku biasanya pakai yang herbal hijau, warna hijau. Beli ini karena habis. Ini punya jajannya Gali tadi sama yogurt tadi. Di saus tiram. Sama beli ini. Beli bumbu rendang. Beli perbumbuan dapur aja ini. Mana tahu suatu saat ada duit lebih, beli daging setengah kilo ya, pengen bikin rendang gitu. Nih, katanya nih enak, aku belum pernah sih bikin. Belum pernah nyoba. Kata si kakak enak. Oke. Udah deh. Ini aja sih teman-teman ya. Terus tadi juga makan. Aku habis berapa ya? 60 ribuan tadi kayaknya. Makan bertiga sama Gali ya. Tadi aku makannya pakai usus sama hati yang pelang. Usus ayam ya, udah lama pengen. Sebenarnya pengen banget makan angkringan kayak di Jogja itu. Duh. Senang banget aku tuh. Di sini enggak tahu di mana. Sukanya sate usus. Aduh, ya ampun. Nah, ini saus tiram. Ini sebenarnya tadi aku ngambil satu loh. Kok si kakak ngasih aku dua ya? Oke, teman-teman, ini dulu videonya. Semoga terhibur ya. Besok kita insya Allah disambung kegiatan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat untuk semua.